menyikapi anak saya bukan anak luar nikah. I know myself better. Tapi tolong jangan masuk ke anak saya dalam kes ni. Baru-baru ini, dunia hiburan tempatan dihidangkan dengan aksi pertelingkahan media sosial antara pelakon Fatin Afifah dan juga bekas suaminya Adam Syahzi di Instagram. Fatin Afifah pada mulanya dituduh mengabaikan anak-anak kerana berlibur di kelab malam bersama lelaki, dan Adam Syahzi pula didakwa tidak pernah melunaskan nafkah anak-anak semenjak 4 tahun yang lalu. Malah wujud pula dakwaan yang mengatakan anak pertama Fatin Afifah, Aryan, adalah anak luar nikah. Tertekan dengan keadaan itu, Fatin tampil menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan Adam serta status anak pertamanya itu di live TikTok semalam. Kata Fatin, dia tidak pernah menghalang Adam untuk berjumpa dengan anak-anak dan tak pernah memburukkan Adam sebagai bapa mereka. Anak saya, Aryan, bukan anak luar nikah, tolonglah. Melampau. Hanya kerana awak tak nak saya berkahwin, awak buat macam ni kepada saya, melampau. Tambahnya, dia tidak takut hak penjagaan anak-anaknya dirampas Adam kerana yakin dirinya lebih mampu membesarkan mereka. Saya dah penat. Saya dah tak larat. Dah 5 tahun. Saya dah move on. Dia dalam pada itu berkata bahawa dirinya bersedia disaman bekas suaminya itu dan telah menyediakan semua dokumen jika perlu. Peguam saya dah sedia, kami ada semua dokumen. Saya sudah lebih dari bersedia, cuma saya nak awak, Adam, keluarkan duit dulu sebab saya dah penat nak keluarkan duit saya dulu, ujarnya panjang lebar.